Kali ini kita akan mainkan games yang berjudul Control yang dikembangkan oleh Remedy Entertainment, dirilis pada 27 Agustus 2019 yang bisa kita mainkan di platform Windows, PlayStation 4, dan Xbox. Game ini juga katanya akan dirilis untuk PlayStation 5 dan Xbox Series. Game Control bercerita di sebuah Biro Kontrol Federal atau disingkat FBC, yaitu merupakan sebuah agen rahasia pemerintah Amerika Serikat yang bertugas mengendalikan dan mempelajari fenomena yang melanggar hukum realitas. Mereka memanfaatkan kemampuan yang kuat untuk mengalahkan musuh yang mematikan yang dikenal sebagai His, yang telah menginvasi dan merusak realitas. Karakter yang akan kita mainkan akan memperoleh kekuatan dengan menemukan object of power, benda-benda duniawi seperti telepon putar atau floppy disk yang dipenuhi energi dari dimensi lain. Selamat datang kembali teman-teman, masih bersama dengan Bang Ibos. Nah, tadi kita udah lihat ya review tentang game yang akan kita mainkan hari ini ya. Judulnya Control. Wah, karakter yang akan kita mainkan ini nanti ya mempunyai kekuatan yang dapat mengendalikan objek-objek di sekitarnya ya teman-teman ya. Wah, keren nih. Nah, gimana nih keseruannya? Kita langsung mainkan aja ya teman-teman ya. Halo. Anyone here? Seperti tidak ada orang. Tidak ada yang jaga. Oh, tidak ada yang jaga. Tidak ada security juga. Ini kita masuk ngendap-ngendap ini. Oh, ini ada apa ini? Oke. Wis. Pintunya kebuka sendiri. Nah, yang jaga mana ini? Bisa kemasukan maling ini gedungnya. Halo, tidak ada orang kah di sini? Sepi sekali. Oh, ini yang tadi ya. Kok bisa ya foto tukang bersih-bersih ditaruh di tengah, direkturnya ditaruh di pinggir fotonya. Hebat banget ini. Ini siapa? Oh, ini dokter. Oke, dokter. Ini kita kemana nih? Kesini kah? Ini kita lihat dulu ini apa. Oh, toilet. Oke. Nggak ada apa-apa di sini. Federal Bureau of Control. All these years, I've been waiting. Sudah malam sih. Udah pada pulang kerja ini semua. Kita menyelidikinya malam-malam. Siapa itu? Wih. Masih ada orang, teman-teman. Oh, ini yang tukang bersih-bersihnya yang tadi ya? Di dalam foto. Halo? There you are. Here I'm at the phone. Oke. Janitor's assistant. Let the call to the interview on that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm after you. Very good.
cari dormi. Lui va a fuori. Non cancella la gente. Ngomong apa sih? Kayak kurang kurang paham Bang Ibus. Sudah? Welcome to the oldest house. Okay. Fotonya lagi yang direkturnya. Loh, kok kita balik lagi? Bukannya tadi kita dari sana ya, teman-teman ya? Loh. Loh, ini tengah-tengah ada lift. Ini sama loh. Nah. Oh, tadi yang fotonya itu ternyata ada jalan ya, jalan tersembunyi teman-teman ya. Ini kan keluar lagi itu. Nah, coba deh gua masuk dulu deh sini. The cell and the poster. Oke, kita masuk. Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the minute this bureau took him. Kok rasanya kok agak berembun ya? Agak banyak apa sih kayak asap gitu di dalam gedungnya itu? Ini apa ini? Es. Tidak mau terbuka. Arsip. Halo, tidak ada orang kah yang berjaga-jaga gitu di sini? Ini gelap sekali ini. Lampunya silau. Suara apa itu? Investigasi. Suara yang berisik di dalam ruangan direkturnya ini, teman-teman. Oh my god. Kenapa ini? Tertembak? Dia bunuh diri kah? Bisa kita ambil. Ini di mana ini? Kita kayak berpindah tempat ini, teman-teman. Hati-hati jatuh. Kita mesti lompat ini. Oke. Lanjut. Tunggu. Ini kontrolnya. Oke. Bisa ngeluarin kekuatan. Keren. Wis. Kok keren nih. Ini apa nih? Apa ini? Es. Gile. Ternyata musuh itu. Oh ini seperti pistol yang tadi ya. Oh,
pistolnya bergerak-gerak sendiri. Ini ada musuh teman-teman. Kita harus tembak kayaknya. Lucu juga ya. Dia tuh kayak bayangan gitu, kayak shadow gitu. Satu mati. Satu lagi. Kalau dilihat gerakannya itu kayak crab ya. Kayak kepiting kiri kanan kiri kanan. Wah, jalannya terbuka. Oke. Ada musuh. Banyak banget. Masih ada. Siapa tuh? Wah, musuhnya bisa pakai senjata juga. Wah, gila, hebat banget. Ini kayak yang biru-biru. Apa ini? Oh, itu bisa ngisi darah ya. Darah karakternya ini ya. Wah, senjatanya tuh sepertinya hidup. I'm happy. Happy to be here. Ternyata direkturnya sudah meninggal ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Ruangannya jadi merah-merah begini. Wah, kenapa? Aduh, kenapa ini? Wah, cukup tegang juga ya teman-teman ya. Ternyata itu yang tadi melayang itu pada mundur. Oke, benar. Itu juga. Menghilang mereka. Ini bisa ngeluarin kekuatan yang tadi ya ya. Bisa. Dia punya kekuatan teman-teman. Itu ada orang yang berkomunikasi gitu ya sama kita ya.
Isuk. Juga jadi merah begitu. Ini kenapa ya teman-teman? Kok pada melayang semua orang-orangnya? Ini kan apa-apaan tuh? Masih ada musuh. Sudah habis kah? Ya sudah. Enggak digantung kan? Melayang gitu. Ih, pada melayang semuanya. Ini kita kemana nih? Pintu ini kali. Central eksekutif. Wah. Semua orang-orang yang bekerja ternyata mereka itu pada melayang ya, teman-teman ya. Mungkin ini seperti di dimensi yang berbeda ya, namun yang seperti Bang Ibos tadi ceritakan bahwa ada dimensi yang berbeda namun areanya itu tetap sama. Musuh. Ya, apa ini? Begitu. Apa ini bom? Ternyata mereka bisa ngeluarin bom juga gitu. Bang Bos ketembak. Mana? Mundur. Habis.
Mati tadi ya? Oh, ini kayak ada bayangan tadi. Seperti sedang berkomunikasi dengan kita ya teman-teman ya. Cleanse control point. Keren. Wah, gedungnya bisa kembali normal. Kayaknya dia tuh seperti balik lagi ke apa, ke area tempat sebelum apa dia tadi masuk ke dalam sebuah dimensi itu ya teman-teman ya. Jadi dia punya dua area yang dia bisa kunjungi ya, dia datangi ya. Kita cari jalan mau kemana ini, sepi sekali ya. Ini ruang apa ini? Tidak bisa masuk. Kita lihat peta dulu. Tidak bisa dimasuki teman-teman. Oh ini. Oh, ternyata ada orang teman-teman. Director, Faye, call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. But somehow this hostile force, this hiss that works, somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. The sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone, not protected by an HRA. And extraordinarily. Dia pakai baju apa itu teman-teman ya? You are the director. Kayak pakai satu alat gitu ya teman-teman ya. No longer the director. Oke, kita mulai lagi ya teman-teman ya. Kita kemana ini? Ke
rapat ya ini teman-teman ya. Ini kali ya. Coba. Ini apa ini? Fast travel. Outfit. Coba. Outfit. Oke. Dia bisa ganti seragam ya teman-teman ya. Kita coba pakai yang kedua ya teman-teman. Wah, rambutnya dikuncir. Fast travel. Ini masih banyak area yang belum kita kunjungi ini. Ini apa ini? Kenapa ini? Loh, kok menghilang? Akhirnya misi kita komplit teman-teman ya di oldest house-nya. Sekarang enter the communication department to find the hotline. Ini dari tadi kita muter-muter aja nih. Ini apa ini? Ada kayak bling-bling gitu. Ini belum dong ke sini. Sepertinya tertutup ini pintu. Tertutup. Oh, ada yang meninggal lagi teman-teman. Berantakan banget ya di sini. Banyak yang meninggal ya teman-teman. Astaga. Oh my god. Ada musuh. Oh, ada musuh. Banyak musuh. Tegang banget ya. Sudah habis mesinnya. Sudah habis. Sekarang ke mana kita ini?
Tadi kita masuk dari mana ya? Bang Ibus lupa. Dead letter. Kayak dilindungi apa itu? Kok sepertinya kok ada makhluk ya? Gak mati-mati. Dia seperti ngisi darah lagi ya. Oh, yang ini ngisi darah lagi nih seperti ini. Oke teman-teman, saksikan kembali di next videonya ya. Apakah Bang Ibos bisa mengalahkan musuhnya atau tidak? Dan jangan sampai ketinggalan update video berikutnya. Sampai jumpa.